Wulan Permata masak dan makan sederhana tapi terlihat nikmat banget. Selamat datang di Diari Kirking dan Wulan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini kita punya info terbaru dari Wulan Permata. Ya, Wulan Permata hari ini baru memposting kegiatannya di rumah di Banten, yaitu masak telur dadar. Ya, ini adalah postingan Wulan terbaru. Wulan makannya dengan telur dadar, nasi, sambal, dan timun. Terlihat sederhana tapi sangat nikmat banget. Alhamdulillah ya, hari ini Wulan bisa makan enak bersama keluarga. Kita doakan semoga karir Wulan makin sukses dan banyak jobnya. Dan persiapan pindahan ke rumah baru di Depoknya lancar dan sukses. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan info-info berikutnya. Wassalamualaikum.